Tidak seperti biasanya, Presiden FIFA Gianni Infantino terlihat menghadiri final leg kedua Piala AFF 2022 antara Thailand melawan Vietnam. Padahal, seperti yang kita tahu, Piala AFF bukanlah turnamen resmi di bawah naungan FIFA. Namun, setelah pertandingan yang dimenangkan oleh Thailand, pria keturunan Italia itu mengindikasikan untuk memasukkan Piala AFF ke dalam agenda resmi FIFA. Jika Piala AFF masuk ke dalam agenda FIFA, tim pemenang bakal mendapatkan poin yang lebih banyak di ranking FIFA. Kondisi itu lantas membuat sejumlah negara tertarik bergabung dengan AFF untuk ambil bagian di ajang tersebut. Dan berikut adalah 5 negara yang siap gabung AFF jika masuk agenda resmi FIFA. Belarusia. Negara pertama yang mungkin saja akan bergabung ke AFF adalah Belarusia. Negara yang berbatasan langsung dengan Rusia itu dilarang tampil oleh FIFA dan UEFA imbas dukungan mereka kepada Rusia terkait invasi ke Ukraina. Karena disingkirkan oleh Federasi Sepak Bola Eropa, Belarusia membuka kemungkinan untuk membidik sepak bola Asia. Saat ini, Belarus menduduki peringkat ke-97 FIFA. Sementara itu, Dewan Olimpiade Asia atau OKA telah membuka pintu jika Belarusia ingin pindah ke AFC. Bukan tidak mungkin, dari 5 federasi sepak bola yang ada di Asia, Belarusia memilih AFF. India. Berikutnya, ada negara India yang dalam beberapa tahun terakhir berniat meninggalkan Federasi Sepak Bola Asia Selatan atau SAFF. Keputusan ini diambil karena India melihat anggota SAFF tidak cukup kompetitif. Selain India, anggota SAFF adalah Bangladesh, Maldiva, Nepal, Pakistan, dan Sri Lanka. Saat ini, India sendiri menempati ranking 106 dunia. Afghanistan. Afghanistan dikenal sebagai negara yang sering berpindah-pindah federasi sepak bola. Setelah meninggalkan Federasi Sepak Bola Asia Barat atau WAFF, Afghanistan kemudian bergabung dengan SAFF bersama India pada tahun 2005. Namun, sejak tahun 2015, mereka kembali pindah federasi. Dan tercatat, saat ini Afghanistan tergabung di Federasi Sepak Bola Asia Tengah atau CAFA. Melihat track record di atas, peluang Afghanistan bergabung AFF sangatlah besar. Apalagi di CAFA, mereka harus bersaing dengan Iran, Kirgistan, Tajikistan, Turkmenistan, dan Uzbekistan. Saat ini, Afghanistan sendiri menempati peringkat 155 dunia. Australia. Berikutnya, ada Australia yang sudah resmi bergabung dengan AFF sejak tahun 2013. Namun hingga kini, Socceroos belum pernah tampil di Piala AFF level senior. Mereka hanya mengirimkan wakilnya di level junior seperti usia 19. Jika Piala AFF dimasukkan ke dalam agenda FIFA, Australia diprediksi akan ambil bagian. Sebab poin yang didapat dari turnamen ini dapat meningkatkan ranking FIFA squad Australia yang kini bertengger di posisi ke-27 FIFA. Rusia. Akibat invasi militer Rusia ke wilayah Ukraina, hal itu berimbas pada larangan aktivitas sepak bola Rusia, termasuk timnas mereka di bawah naungan FIFA dan juga UEFA. Karena tersingkir dari Federasi Sepak Bola Eropa seperti Belarus, Rusia berniat untuk menginduk ke sepak bola Asia. Jika Piala AFF benar-benar bergulir di bawah naungan FIFA, bukan tidak mungkin Rusia juga akan bergabung di pentas sepak bola Asia Tenggara tersebut.